Erwin Gutawa dikenal sebagai nama yang selalu memberikan jaminan kualitas dalam setiap karya-karyanya. Pria yang lahir di Jakarta tanggal 16 Mei 1962 ini, yang juga merupakan lulusan Fakultas Teknik Jurusan Arsitektur Universitas Indonesia, merupakan seorang musisi yang lengkap sebagai pemain musik, penata musik, komposer, konduktor, orkestra, dan juga pengarah musik, produser album, single, juga produser konser. Erwin Gutawa meraih berbagai penghargaan di dalam maupun luar negeri, seperti The Best Arranger di Festival Musik Internasional di Finlandia tahun 1992. Dan sebagai penata musik terbaik dan produser terbaik di Anugerah Musik Indonesia dalam berbagai kategori album, single penyanyi di Indonesia. Ia membentuk Erwin Gutawa Orkestra pada tahun 1993. Orkestranya telah melahirkan karya komposisi kolaborasi orkestra dengan berbagai genre musik, rock, keroncong, Melayu, jazz, klasik, maupun pop. Erwin Gutawa juga dipercaya untuk menjadi pengarah musik dan konduktor di konser Siti Nurhaliza. Dalam pekerjaannya pun telah banyak melibatkan berbagai orkestra kelas dunia. Erwin Gutawa juga membuat beberapa musikal besar, Laskar Pelangi dan juga P. Ramlee The Musical. Keterlibatannya dalam musikal P. Ramlee ini telah membuahkan penghargaan untuknya sebagai The Best Music and Sound Design. Bentuk kepeduliannya akan pembibitan dan regenerasi insan penyanyi dan musisi di Indonesia diwujudkan Erwin Gutawa dalam sebuah proyek idealis berkesinambungan bagi anak-anak berbakat di Indonesia yang diberi nama Di Atas Rata-Rata. Proyek lainnya adalah rampung scoring sebuah film besar seperti Pendekar Tongkat Emas yang dirilis tahun 2014. Mulai di tahun 2018, Erwin Gutawa membuka sekolah musik yang diberi nama Erwin Gutawa Music School. Kita tepuk tangan dulu untuk profilnya Erwin Gutawa. Tunggu ya. Udah mau main ya. Tunggu. Masih ada. Selanjutnya adalah buah hati yang cantik luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Gita Gutawa. Gita Gutawa, penyanyi yang sukses di karir dan pendidikan, mendapatkan beasiswa di London School of Economic and Political Science di London, Inggris, lulus S2 di usia 22 tahun dengan angka yang sangat memuaskan. Di karir menyanyinya, ia pernah meraih Grand Prix dalam lomba menyanyi internasional di Mesir. Kini ia tidak hanya menyanyi, tapi juga berprofesi sebagai pencipta lagu, musisi, produser, dan membuat proyek yang peduli terhadap anak-anak berbakat di Indonesia, Di Atas Rata-Rata. Proyek terbarunya adalah Gita Puja Indonesia, yaitu proyek idealis yang mendokumentasikan lagu-lagu nasional Indonesia. Satu lagi. Penyanyi yang luar biasa, wajahnya ganteng, suaranya bagus. Namanya adalah Gabriel Harfianto. Bersama Elva Sesuria, tergabung dalam Elva's Jazz and Pop Singers dan meraih Grand Champion dalam Olympic Choir untuk kategori pop dan jazz di tahun 2000 sampai 2008. Bekerja sama dengan Erwin Gutawa sejak tahun 2003. Di tahun 2016 tampil pada acara Indonesia Polish Musical Collaboration dengan David Foster dan Peter F. Gonta. Bapak Ibu sekalian, mereka adalah musisi-musisi yang luar biasa. Inilah Erwin Gutawa. Thank you.
hanya mitos belaka. Kemudiannya menjadi nyata. Indonesia mengejewan tah di dunia. Adinugraha yang maha pencipta, nun dari Sabah sampai ke Merauke, membentuk luas nusa dan permain. Indonesia negeri yang sangat ku cinta. Dengarlah bisikan patriot bangsa Indonesia. Jiwaku negeri. Negeri ini tak butuh gelarmu, tak butuh ijazah atau predikat cum laude-mu. Negeri yang telah membayar semua banggamu dengan sebuah jaket kuning dan lencana makara, hanya berharap karyamu. Dari ilmu yang kau petik, yang tumbuh dengan pupuk rasa keingintahuan, dan disiram dengan air ketekunan. Karena ilmu adalah sebuah lakon yang dimainkan dengan cinta, bukan sekedar bingkai emas. Namun untuk dihayati
dengan dedikasi dan dirayakan dengan semangat dan optimisme, agar mekar sempurna menjadi karya dan bakti nyata bagi bangsa. Waktu aku jatuh cinta.
Jiwaku, kekuatanku, negeriku, negeri para dewa, semayam para prabu, asuhan bundo kanduang, berselimut swawarna. Negeriku sebuah gurindam indah, diiringi alunan saluak dan rempak gandang. Berpadu dengan nilai luhur, budaya dan tradisi. Berpeluk dengan alam elok nan kaya, bersatu, bergandeng jiwa
raga dan karsa, menyalakan tekad, membangkitkan cita untuk kekuatan dan kedikdayaan. Negeriku, rumahku, jiwaku, kekuatanku. Tradisi bukan lagi masa lalu, tapi juga masa kini dan masa depan. Mari kita ciptakan tarian dan lagu kita sendiri untuk menginspirasi dunia. Thank you.
pengabdian tak berbatas. Jadilah mesin penggerak perubahan. Jadilah arsitek pembangunan negeri. Bangunlah fondasi dan konstruksi cara pikir yang inovatif dan integritas sekuat mental. Jadilah pusat keunggulan yang putus mentransmisikan ilmu-ilmu, nilai-nilai, dan inspirasi. Jadilah katalis yang mempercepat proses transformasi bangsa. Sungguh, dunia rekayasa tak bersekat, sehingga dharmamu pun tak berbatas. Damai, damaimu, damaiku juga. Tentrammu, tentramku juga. Merah putihmu, merah putihku juga.
negerimu, negeriku juga. Lalu kenapa kita harus saling hujat, saling cerca, saling tikam? Bukan itu yang diwariskan oleh Eyang, Andung, Ompung, Engkong, dan kakek kita. Bukan itu pula yang dititipkan oleh anak cucu kita. Jangan kita tinggalkan daging busuk bernama kecurigaan dan kebencian kepada anak cucu negeri. Damai adalah kodrat Nusantara. Mengapa kini kita gadaikan untuk eksploitasi ego, berbungkus suku, agama, dan idealisme? Damailah hati, damailah jiwa, dan Nusantara akan kembali.
hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan. Bersama kita, tak ada zat tanpa unsur, tak ada puisi tanpa penggalan kata, tak ada lukisan indah tanpa sapuan-sapuan kecil berbagai warna. Optimasi perlu sinergi, sinergi ilmu dan daya. Kunang-kunang tak akan cemerlang jika terbang sendiri. Namun, mampu menerangi malam jika terbang bersama. Mari kita siapkan sayap masing-masing yang berbeda warna, yang berbeda kompetensi, namun bertujuan sama. Untuk terbang bersama menerangi negeri sampai fajar menyingsing. Lagu berikut adalah Kidung Abadi yang merupakan sebuah terobosan teknologi musik, di mana lagu ini merupakan rangkaian dari 246 suku kata yang diedit dari ratusan lagu master suara asli Krisye. Lagu Kidung dikerjakan oleh Erwin Gutawa dengan menggunakan proses digital dibantu oleh 5 sound engineer selama 3 bulan lebih. Lagu ini dibuat pada konser Kidung Abadi tahun 2012 oleh Erwin Gutawa dan Gita Gutawa, 5 tahun setelah kepergian almarhum Krisye tahun 2007. Selamat menikmati. Ku sadari waktu telah berlalu, dunia pun tak seperti dulu. Lihatlah masa berganti semua, ku di sini dan kau di sana. Andainya bisa mengulang kembali, tak bisa hanya otakmu yang
Jukung kami.
Bersyukur. Bersyukur bukan sekedar ucap. Hamdalah bukan sekedar lafal. Syiarkan apa yang kau baca. Amalkan apa yang kau paham. Bersyukur adalah gerak, bukan diam. Bersyukur adalah pikir, bukan asumsi. Bersyukurlah dengan inovasimu. Bersyukurlah dengan jelajah intelektualitasmu dan kreativitasmu. Bersyukurlah dengan baktimu. Bersyukurlah dengan karyamu. Bapak Ibu, kita nyanyikan bersama Erwin Gutawa. Dari yakinku teguh hati ikhlasku penuh akan
Baik. Sekali lagi tepuk tangan yang lebih keras dari ini. Mas Erwin tuh asik soalnya anak teknik mengkondak gitu ya. Beda dengan konduktor yang lain, ya begitu deh gitu ya, baiklah. Masih ingat? Teknik paling jaya. Teknik paling jaya. Afal, afal mati. Baik, terima kasih banyak. Kami mengundang untuk memberikan karangan bunga, silakan kepada Ketua Pelaksana, kepada Dr. Ingrido Irwansyah. Kami persilahkan. Silakan untuk foto bersama di tengah, ya. Enggak pasang oksigen, ha? Alhamdulillah. Apresiasi yang tinggi kepada Ibu Indi Hardono, GP86, yang membuat seluruh narasi dari apa yang dibaca oleh 6 narator kita. Terima kasih. Dan Mbak Indi adalah istri dari Mas Arief, Ketua Iluni. Masih kan? Masih. Kan saya yang ngedukung, iya, fotonya dipasang waktu itu. Iya. Mbak Indi, makasih ya Mbak Indi ya, luar biasa. Boleh Mbak Indi foto bersama? Iya, Mbak Indi silakan untuk ke depan. Ketua Iluni. Ketua Ilmu Pak Rektor. Saya Syahnaz Haq, terima kasih banyak. Tepuk tangan yang luar biasa untuk Erwin Gutauer Orkestra. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.